Nainwo curhat pernah terluka saat syuting Mr. Queen. Nainwo baru-baru ini melakukan wawancara dengan media Ilgam Sport. Aktor kelahiran tahun 1994 itu membicarakan banyak hal termasuk soal aktingnya sebagai karakter sad boy Kim Byung-in dalam drama Mr. Queen. Nainwo awalnya ditanya apakah ia beranggapan sudah melakukan yang terbaik di Mr. Queen. Yang menarik, bintang drama Mystic Pop-up Bar itu justru mengungkap bahwa ia pernah terluka di lokasi syuting drama TVN tersebut. Aku pernah berperan dalam drama periode berbeda, dan melihat ke belakang, aku bergerak dengan sangat aneh. Kupikir aku melakukan adegan aksi dengan cukup baik jika boleh mengatakannya. Aku pernah terluka sekali yang sangat disayangkan, tetapi masih senang melihat pemandangan itu berjalan dengan baik, ujar Nainwo. Orang-orang menyebut Nainwo sebagai aktor pendatang baru, namun sang aktor ganteng sebenarnya memulai debutnya pada tahun 2013 di musikal Mr. Jeonggakne. Aku tidak benar-benar berusaha keras untuk mengubah image pemula itu, imbu Nainwo. Aku seorang aktor, jadi aku ingin mengambil setiap karakter baru yang ditawarkan padaku. Aku telah melihat banyak komentar di karyaku yang mengatakan, oh, dia dulu orang ini, aku suka ini. Aku suka fakta bahwa orang pertama kali melihatku sebagai karakter. Itu harus bagus untuk seorang aktor. Aku ingin memberikan tampilan baru dan asing untuk setiap karakter baru. Lanjut Nainwo. Nainwo setelahnya ditanya soal kekhawatiran yang dirasakannya akhir-akhir ini. Aku telah mengejar-ngejar orang lain baik sebagai aktor maupun sebagai Nainwo. Tapi aku ingin membuat keputusan sendiri sekarang. Aku benar-benar bimbang dan tidak dapat membuat pilihan dengan baik, jadi aku ingin mengubahnya. Sambung Nainwo. Kupikir aku berhasil sampai sejauh ini karena aku bertahan. Aku ingin berakting dengan baik. Kupikir setiap aktor merasa seperti itu. Aku ingin menjadi aktor dengan keterampilan kepemimpinan yang mampu mengekspresikan esensi manusia. Bungkas Nainwo. Sementara itu, Nainwo saat ini tengah menyapa penonton lewat drama di Bawadu Murazat. Aktor ganteng itu memerankan karakter Ondal menggantikan Jisoo yang dipecat terkait kasus bullying.